Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Inspirasi Rantau Linau, Inspirasi Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini, menjelang siang, saya akan mengupdate tentang proses pembuatan teh mint jenis apple mint. Nah, ini teman-teman adalah hasil saya tadi ya. Nah, ini ada namanya apple mint yang sudah dipisahkan teratangkai dengan daunnya ya. Jadi sudah lumayan banyak ya. Tadi pagi saya panen. Ini juga sudah ada ya. Nah, ini kita caranya itu adalah dengan ini daun mint ini. Nah, daun mint ini kita potong-potong. Potong, lepaskan. Nah, begini saja. Set. Kemudian kita ambil lagi ini ya, kita tinggal tarik saja, selesai ya. Kemudian ada juga ini daunnya. Nah, kita tarik saja dari atas ke sini, mudah sekali ya. Ini juga kita ambil yang masih hijau ya, bukan yang kering ya, biar nanti aromanya lebih kuat ya. Ya, ini juga ada. Nanti hasilnya akan kita lihat nih. Ya. Ini kita potong daun-daun aja, kita lepaskan sehingga nanti akan jadi teh mint dari jenis apple mintnya di sini ya. Oke, itu saja teman-teman, kita akan angin-anginkan seperti daun oregano kemarin ya. Semoga berhasil proses pembuatan daun teh mint kita ya. Oke, ini saya ada nih. Usahakan tangan-tangannya lepas. Oke, itu saja updatean kita kali ini. Terima kasih. Salam inspirasi, inspirasi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.